Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Nah, di sebelah kayak gak asik nih sahabat Oto. Udah ada lagi aja di sini lagi. Udah ada lagi aja. Kayak masih beberapa waktu yang lalu udah datang ke sini, udah kesini lagi aja nih Karisko. Tapi kan beda mobil. Iya, karena kan mobil apa aja bisa masuk sini kan. Oh ya. Demi Oto Project akan beli mobil baru terus apa gimana? Kalau ada duitnya. Oke. Nah, memang nih Karisponya bawa mobil baru. Sebelumnya itu kemarin itu Avanza ya? Innova. Innova terus Expander apa? Masang karpet juga. Nah, sekarang juga. Nih masang karpet masang lagi karpet nih. Juga. Ini iya. Jasanya. Ini mobil Karispo yang kita tunggu-tunggu nih sahabat Oto. Karena kemarin sempat nabrak dulu. Nabrak dulu. Coba mobil baru ditabrakin gitu ya. Enggak dong. Enggak sengaja nabraknya. Enggak sengaja. Nah, jadi iya tadi pasang karpet ya kak ya? Iya pasang karpet. Mau dilihat dulu karpetnya gimana? Udah lihat sih, saya udah hafal karpet Oto Project ya. Gimana kalau kali ini Karispo yang ngasih reviewnya ke sahabat Oto? Ya jadi ini saya pasang karpet itu Maxmate 7D itu. Karpetnya tuh ada apa? Bawahnya sama ada karpet, atasnya juga ada coil mat-nya. Iya. Jadi kalau kotor juga gampang dibersihin, coil mat-nya juga nampung kotoran tinggal di bersih. Dalamnya juga yang dasarnya tinggal lap-lap doang bersih gitu. Makanya saya pede sekarang pakai warna terang gitu. Warna terang? Iya, karpetnya warna beige gitu, warna terang. Nggak takut kotor karena dibersihinnya gampang gitu. Gampang, jadi ya? Nggak apa-apa lah warna terang warna gitu. Warna terang. Kalau sahabat Oto mau lihat ke dalam, boleh nggak, Kak? Boleh dong. Warnanya iya, gimana? Boleh. Warna beige. Ayo. Karena baru ini ya iya, yang pasang warna beige ya? Sebelumnya hitam semua ya, Kak ya? Sebelumnya hitam semua karpetnya. Nah, nah lihat tuh nih sahabat Oto. Nah, Karisma. Dalamnya tuh. Udah coba belum karpetnya? Udah coba ini. Udah coba ya? Udah. Tuh. Nah, itu menyeluruh banget seperti biasa. Sampai ke belakang-belakang. Sampai bagasi malah. Sampai bagasi. Terus gimana Karisma melihatnya? Apakah seperti biasa puas dengan karpet Maxmate 7D dari Oto Project ini? Bagus sih ternyata pakai warna terang. Ya keren aja gitu, dalamnya jadi nggak terlalu gelap. Nggak terlalu gelap gitu. Ya. Apalagi mobilnya juga putih, jadi masih masuk lah warnanya. Selanjutnya mau beli mobil warna apa lagi? Nah, nggak tahu, belum tahu dulu. Belum tahu ya. Pas Maxmate-nya habis dari showroom langsung ke ini? Ke nah, Oto Project. Oh, Oto Project. Ya, nanti. Kalau beli mobil lagi, pasang karpet lagi. Pasang nanti. Karpet lagi. Siap, oke, siap. Nah gitu. Terima kasih Karispo. Ya, makasih Karini. Terima kasih. Oto Project. Udah boleh kesini terus. Iya, boleh. Kita selalu welcome kok sampai Senin, sampai Minggu. Setiap hari Karispo juga kesini, nggak apa-apa. Siap. Tiap hari. Kalau untuk syuting ke Oto Project terus juga nggak apa-apa. Iya. Mau tinggal di sini juga nggak apa-apa. Waduh. Kita masih ada tuh lantai di sana. Ajak ini semuanya, keluarganya. Oke, terima kasih banyak Karispo. Makasih. Sehat selalu. Siap, nanti kalau misalnya ada mobil baru lagi, kita menunggu di sini. Ini siap, untuk pasangan Oto Project. Oke. Okay. Kalau gitu nih sahabat Oto, buat yang pengen juga pasang nih aksesoris Oto Project, karpet ataupun yang lainnya juga bisa langsung ke Oto Project. Nah, kalau gitu Oto Project bikin mobil Oto keren. Bye bye.